Setiap pagi jangan lagi kita mulakan apa-apa urusan kita melainkan baca doa ini, sebab doa ini menyempurnakan urusan kita. Setiap hari kita berdepan dengan perlu buat keputusan, perlu buat tindakan, perlu buat usaha, perlu buat langkah-langkah. Walaupun kita berada di rumah daripada pagi sampai malam sekalipun, kita berdepan dengan nak buat keputusan, nak masak apa, nak buat apa, begitu begini. Kadang keputusan tu bukan dengan dalam rumah, tetapi melalui WhatsApp, melalui pelbagai urusan. Urusan nak pilih sekolah anak, nak pilih misi, nak pilih pengajar, urusan kita nak pilih kedai makan, urusan nak buat keputusan dalam kerja kita dan sebagainya. Maka kita dahulukanlah dengan membaca doa Ashabul Kahfi ini. Yang 10 ayat pertama Ashabul Kahfi. Kalau kita tak mampu nak hafal, sebenarnya bukan tak mampu, tak cukup mahu. Kalau mahu, mesti mampu. Betul atau tidak? Kalaulah kita belum cukup mahu untuk menghafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, maka mahukanlah hafal ayat ke-10 ini. Sebab ayat ke-10 ini mengandungi doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahayik lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan-urusan kami, rasyadah, petunjukmu ya Allah.